Radiant Team Ban. Dire Team Ban. Radiant Team Ban. Dire Team Pick. Ya, oke, okay. Welcome di Dota TV Indonesia. Dan kali ini masih sama gue Dizzy di Join Dota League Season ke-7 ya. Ini bukan ke-6. Ini ke-7. Dan malam ini gue punya Zero Latitude dari Indonesia. Sementara lawannya adalah tim Underminer. Tim yang sering banget gue lihat juga di Dota 2 Launch. Ada banget ini di Southeast Asia. Sering gue lihat di masuk bet. Sementara di sini gue udah masuk ke picking phase pertama. Udah ada satu hero dari tim Underminer. Tapi gue mau bacain dulu dari banning phase pertama. Di sini ada Undying dan juga Ayo dari Underminer. Sementara dari Zero Latitude, Broodmother dan juga ada Lina di sini yang pertama kali dibuang. Sementara gue lihat ada Queen of Pain, hero pertama, first pick dari tim Underminer. Sementara kali ini Zero Latitude bakal ngambil dua hero pertama mereka di sini, core hero dan satu support sih biasanya kalau gue lihat dari Liberi Fatale di sini. Radiant team pick. Oke, ternyata Phoenix yang diambil, salah satu hero favorit dari tunggu dulu. Baru mau gue sebutin hero favorit Avil, tapi di sini juga ada Axe, hero favoritnya Avil juga gitu. Jadi ada dua hero favorit yang Avil. Menarik, Avil bakal dikasih Phoenix atau Axe di sini karena dua-duanya Avil sama-sama fast sih menggunakan dua hero ini. Sementara Fae Full Spirit diambil sama tim Underminer di pick hero keduanya di sini, dan langsung kita masuk ke banning phase kedua di sini. Hero ketiga yang bakal dibuka dibuang sama tim Underminer, sorry. Sementara Trend Protector yang dibuang di sini. Dire team ban. Ya oke, sementara Draw Ranger dibuang kali ini sama Zero Latitude. Walaupun di meta yang sekarang gue masih agak nggak nemu gitu sih meta yang cocok buat Draw Ranger yang di sekarang gitu loh. Karena Draw Ranger ya kita tahu butuh attack speed dari meta yang sebelumnya kan, kalau nggak salah dia pakai Max of Madness terus ya gitu ya. Jadi yang sekarang kan Max of Madness-nya attack speed-nya dikurangin gitu, cuman dapat berapa persen doang, tapi movement speed-nya masih bagus gitu loh. Jadi ya sebenarnya kalau menurut gue sih kayak agak ngebuang slot, ngebuang hero-nya di sini ya. Cuman it's okay, Zero Latitude mungkin punya pendapat mereka sendiri. Sementara Naga Sirens dibuang sama tim Underminer kali ini. Menarik, Zero Latitude nggak ada hero, nggak ada pemainnya yang suka banget main sama Naga Sirens ya di sini ya. Mungkin hanya mau mencegah saja dari Underminer. Sementara Zero Latitude bakal ngebuang satu hero lagi di sini. Bakal ngebuang hero apa ya? Support sudah, offline sudah, carry sudah, mid laner mungkin. Tapi mid laner udah ada Queen of Pain sih di sini dari Underminer. Jadi mungkin bisa buang satu pool hero support lagi sih buat ngebuang dari Fangful Spirit tandemnya, nanti bisa dikurangin pool hero-nya. Masih berpikir tampaknya Liberi Fatale untuk membuang satu hero lagi sebelum masuk ke picking phase kedua, dan Zero Latitude bakal ngambil kesempatan pertama mereka buat ngambil hero ketiganya di sini. Kalau menurut gue sih di sini bakal ini ya. Kalau masih menurut gue sih di sini ngebuang support sih, atau satu core hero lagi mungkin bisa ngebuang carry-nya di sini. Tapi carry udah dibuang sih. Dan oke. Radiant team pick. Sementara di sini justru ngebuang Witch Doctor.
Menarik sih Witch Doctor dibuang di sini. Sementara satu hero bakal diambil sama Zero Latitude kali ini. Nih gue agak bosen gini sih sendirian gitu. Lion. Gak ada yang nemenin gue nge-cash. Bekti nggak boleh nge-cash soalnya di sini. Bekti kan manajernya ZL, jadi ZL nggak boleh masuk gitu kalau turninya agak gede. Oke, sementara Lion diambil sama Zero Latitude dan Silencer langsung nggak ambil pusing dari Underminer, ngambil Silencer di sini. Satu support yang bagus buat awal-awal untuk membox out, untuk memberikan harassment kepada offlane, bahkan untuk save lane-nya dari Zero Latitude itu juga bisa di box out dengan bagus gitu. Silencer sangat sakit di sini. Tapi gue nggak tahu, ini Silencer bisa jadi support, bisa juga bisa jadi core hero gitu, bisa mid laner juga bahkan kalau menurut gue gitu loh. Fleksibel sih Silencer yang sekarang gitu loh. Oke, okay, hero keempat dari Zero Latitude bakal ngambil hero apa di sini? 5 seconds remaining. Reserve time. Oke, okay, udah masuk ke reserve time, tersisa under 20 seconds kali ini dari Zero Latitude. Gyrocopter, there it goes. Hero yang sekarang banyak banget gue lihat di turnamen-turnamen internasional, lokal, bahkan di pub game atau MMR match juga Gyrocopter ini lagi populer banget ya. Kalau gue bener juga di sini, mungkin teman-teman correct me if I wrong di Steam, bener gak sih Gyrocopter lagi populer banget? Teman-teman sering lihat juga mungkin lagi main public gitu, main MMR gitu kan. Sementara di sini tim Underminer bakal ngambil satu hero lagi untuk pick hero keempatnya di sini sebelum masuk ke banning phase terakhir, banning phase ketiga, nanti hero kelima yang bakal dibuang dari masing-masing tim. Reserve time. Radiant team banned. Oke, udah masuk ke banning phase ketiga di sini. Hero terakhir apa ya? Offlane udah, midlane mungkin Queen of Pain, Silencer Fangful bakal jadi support, satu carry lagi sih mereka harus buang di sini dari tim Zero Latitude ya. Sementara kalau dari Underminer mungkin prediksi gue mereka bisa buang hero apa ya di sini? Axe offlane, Lion Phoenix support. Satu mid lagi harus bisa dibuang sama tim Underminer seharusnya di sini kalau prediksi gue benar. Sementara udah masuk ke reserve time kali ini. Under 12 seconds. 10 seconds remaining. 10 seconds remains. Zero Latitude, Slark ternyata. Sementara Viper dibuang kali ini sama Underminer. Gak ambil pusing, cepet aja mereka langsung merespon apa yang dilakukan sama Zero Latitude kali ini. Dan sementara Zero Latitude, hero terakhir, last pick, bakal ngambil hero apa di sini? Oke, sorry gue sambil minum galon dulu ya. Ah, oke. The sack. Dire team pick. Oke, sementara Lestrak. This is it. Hero-hero yang belakangan gue sering banget ngeliat gitu loh, Lestrak di competitive scene juga belakangan. Kemarin gue nonton beberapa turni, udah ada Lestrak sama Jiro dijadiin satu dalam satu tim gitu, komposisi hero-nya bagus dan itu selalu menang gitu. Sementara di sini Shadowfin diambil sama Underminer. Menarik, masih meta yang agak lama gitu Shadowfin. Mungkin memang enggak ada perubahan terlalu banyak gitu dari Shadowfin di meta yang sekarang dibanding yang dulu. Tapi Lestrak ini bakal bagus banget sama Jiro di sini. Oke. Okay. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Oke, 5 seconds lagi dan boom. Gua udah masuk ke in game dan gua mau ganti layout gua dulu sebelumnya dan ya, bye-bye muka kotor gua. Oke, thank you. And yes, gua udah masuk ke in game dan oke, seconds ada toilet. Dan gua mau bacain dulu line up-nya di sini dari tim Radiant Zero Latitude Indonesia.
Mana suaranya buat Zero Latitude dan yes, Deja Vu Knight sebagai Jiro di sini benclung menggunakan Phoenix. So, dengan Lion-nya di sini sementara Liberi Fatabun menggunakan Lestrak, sementara yang seperti gue perkirakan Axe dipakai sama Avil. Sementara di sini dari Underminer, gue mau melihat ada Cloud menggunakan Shadow Vein, sementara ada Kang menggunakan Queen of Pain, CK menggunakan Silencer, sementara GNY menggunakan Clock, sementara Boys Vengeful Spirit. Yap, gue mau lihat line up-nya di sini. Oh, ternyata si Queen of Pain-nya bakal menjadi ini ya, safe lane carry ya. Oke, 2 menit, sorry. Sekarang gantian dari Zero Latitude meminta pause di sini. Oke, gue bakal tunggu. Ya, ini kalau nggak salah ada di... Aduh, sorry, bentar, cekukan. Ini kalau nggak salah ada di Base Yolo ya. Kalau nggak salah, teman-teman mungkin yang Indonesia mau dukung Zero Latitude gitu. Tapi udah telat sih, maksud gue. Ya, berdoa aja dari Zero Latitude menang. Jadi, karena gue lihat tadi odds-nya bagus sih. Kalau misalnya Zero Latitude menang, 35% doang. Kalau misalnya menang lawan Underminer 2-0, wuh, itu value-nya gede banget sih setahu gue. Dan yes, lupakan tentang betting, gue mau lihat dulu Zero Latitude nanti bakal mainnya kayak gimana. Oke, masih gue tunggu di sini dari Zero Latitude untuk kembali ke in game. Sementara sorry, gue mau setting dulu sebentar. Oke. Ya, tampaknya belum balik di sini dari Avil. Ada apa ini dari Avil? Tadi minta 2 menit sih. Oke, gua tunggu di sini Avil. Oke, belum balik di sini, lama banget ya. Oke, udah balik di sini dan akhirnya setelah sekian lama gue menunggu.
Udah balik Avilnya di sini dan yap, udah masuk ke in game lagi. Dejavu Knight di sini. Seperti yang kita tahu, Dejavu Knight adalah mantan pemain Garuda Infinity ya. Di sini Garuda Infinity melepas seorang Dejavu Knight dan ya, yang kabar gembiranya adalah Zero Latitude mengembalikan posisi utama dari seorang Dejavu Knight ya. Yang tadinya dia adalah seorang offlane, kali ini dia bermain sebagai carry gitu loh, atau mid lane juga kadang gitu. Oke, bakal ada usaha defend bounty di sini. Sementara ada Kang, Ikarus dive, hex pertama kali ini. Flag cannon digunakan, diselamatkan. War play, gunakan blink. Sementara Benchlung kali ini coba mengejar Cloud. Sementara Boyz dalam masalah kali ini. Hex masih lama tersisa di sana hexnya dan oke, bye bye. Gak ada yang mati di sini, hampir aja tadi mati dari Queen of Pain-nya tapi masih selamat. Sayang banget tadi dari Zero Latitude. Oke, back to mid game kali ini. Dejavu Knight ternyata didampingi sama So untuk sementara ini di awal-awal mungkin ya di sini melawan seorang Cloud. Shadowfin di sini coba diganggu. Tapi ternyata dia dapat farming juga di sini, dapat satu creep pertama yang didapatkan justru malah sama si Cloud ya. Sementara dari Dejavu Knight di sini belum dapat satu creep pun. Oke, di Knight satu. Oke, gue tinggalkan mid lane Zero Latitude melawan Underminer. Sementara gue pindah ke bottom lane di sini. Oh, di atas tampaknya ada usaha agresif tadi, ada yang dikejar-kejar. Enggak sih kayaknya. Oke. Sementara gue ke bottom lane di sini ada seorang Liberi Fatabun di sini. Satu lawan satu melawan Jin atau GNY di sini. Sementara tadi ada Power Cock coba mendorong mundur Liberi Fatabun, mengurangi sedikit mana yang dia punya di sana. Oke, sementara di top lane di sini ada Kang. Queen of Pain coba dibantu sama seorang CK melakukan farming. Sementara Benchlung di sini coba mendampingi seorang Avil juga karena Avil belum level 2 ya di sini, karena tadi di awal mungkin Avil ngambil Battle Hunger buat coba usaha kill ya, tapi ternyata gagal usaha killnya. Jadi dia paling nggak awal-awal harus ditemenin dulu sama Benchlung, paling tidak sampai level 3 sih kalau menurut gue. Sementara di sini Boyz coba datang. Oh, Boyz. Ternyata di bottom lane ada usaha kill, berhasil dibunuh satu hero. First blood dan dua hero ternyata berhasil dibunuh. Oh, dapat dua kill di sini. Oke, sementara di top lane ada Avil diberikan Shadow Strike, sudah level 2 kali ini. Counter Helix-nya sudah diambil, sementara CK dan juga Boyz belum kemana-mana kali ini, masih berada di top lane. Bakal mengejar seorang Benchlung harusnya di sini. Benchlung tidak memiliki Karus dive. Bakal mengejar siapa? Avil kah di sini? Diberikan Curse of the Silence. Ada Last Word juga di sana. Right click, Magic Missile, stun tadi. Tinggal sedikit lagi dan harusnya sih mati di sini Avil. Oke, Avil mati di sini 2-1 akhirnya. Underminer berhasil mendapatkan satu kill. Sementara di mid lane, Rocket Barrage langsung menghabisi seorang Shadowfin tadi. Sementara So berhasil menggunakan stunnya tadi dan juga Hex. Oke, gue lihat show fight recapnya di sini dan yep, banyak banget experience dan gold yang terbuang. Sementara di bottom lane di sini, gue mau melihat ada stun. GNY berhasil menghindari stunnya. Sementara di sini Liberi Fatabun dikejar. Dikejar. Harusnya kelihatan di sana. Ada Baterai Assault coba menakut-nakuti Liberi Fatabun. Ayo pulang. Edbert pulang. Ya oke. Okay. Edbertnya takut ternyata di sini sama Baterai Assault-nya ya. Oke, gue tinggalkan Edbert di bottom lane. Sementara di sini Dejavu Knight atau Billy masih coba satu lawan satu akhirnya kali ini. Giro Copter melawan seorang Shadowfin. Dan di sini kalau menurut gue Giro-nya tidak terlalu jauh gitu. Dan kalau menurut gue di sini dari seorang Shadowfin-nya agak sedikit ini ya kesulitan ya, karena di sini tadi Giro-nya buat awal-awal dia berdua gitu. Tapi dia levelnya sama dengan yang solo lane gitu, sama Shadowfin-nya level 4 sama-sama gitu. Bahkan di sini Giro Copter dari seorang Billy lebih besar experience-nya di level 4-nya gitu. Coba mengejar sih di sini dari Shadowfin-nya. Sementara di bottom lane di sini Avil Battle Hunger diberikan kali ini, belum memiliki Berserk Call.
Sementara Jiro-nya di sini coba jalan-jalan nyari power up harusnya di sini. Sementara oh, GNY dalam bahaya kali ini ada. Pop baterai assault. Dikejarkah sementara di bawah ada Gyrocopter dari Dejavu Knight, Rocket Barrage. Oncoming missile stun ternyata enggak digunakan stun. Digunakan tadi oleh seorang Lion Soul dan berhasil mendapatkan kill lagi 4-1 kali ini. Luar biasa banget Zero Latitude. Wow. Nih yang lagi pasang Zero Latitude mungkin udah bisa senyum-senyum dari sekarang sih. Tapi enggak boleh senyum-senyum dari sekarang ya. This is still early gitu, masih awal-awal gitu. Jadi jangan terlalu senang dulu, Zero Latitude harus stabil permainannya di sini. Sementara dari Underminer, gue lihat di sini Queen of Pain-nya dia sudah mendapatkan Boot of Speed. Dia sudah mendapatkan Circle dan juga ada botol dia pegang. Sudah level 5, hampir level 6 mungkin 3-4 wave creep lagi. Sementara di bottom lane kali ini ada Clockwork. Tadi coba dibunuh lagi sama Zero Latitude. Tapi Zero Latitude gagal melakukan ganking tadi karena lainnya tidak memiliki cukup mana ya untuk melakukan stun lagi. Art spike-nya tadi kurang. Sementara di mid lane, balik lagi di sini gue seorang Cloud. Bukan Cloud9 ya, kalau Cloud9 itu nama tim ya. Sementara di sini Jiro-nya masih 1-1 tapi dijagain sama Fang-nya Full Spirit seorang Cloud-nya di sini atau Shadow Fiend-nya bakal dikejarkan di sini ada Rocket Barrage pertama kali ini right click enggak bisa memberikan cukup damage karena terbagi cukup banyak tadi untuk creep. Shadow Fiend-nya selamat sementara kali ini ada Fang-nya Full Spirit tapi ternyata hanya illusion karena yang asli ada di sini. Bakal melakukan gengkah di sini. Right click enggak, Dejavu sudah turun kali ini. Justru lagi balik tadi posisinya dari seorang Fangful Spiritnya ya. Sementara di sini GNY melakukan stacking grip. Aduh, sorry. Gue belakangan kalau misalnya ngomongnya napasnya nggak gue atur, jadi suka cekukan gitu. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Mungkin ada obat tradisional gitu buat ngilangin itu. Oke, gue melihat di sini Avil sudah meninggalkan top lane. Sementara di top lane di sini ada Queen of Pain berhasil mendapatkan seorang Phoenix. Berhasil digeng oleh dua bantuan supportnya di sini. Sementara gue balik lagi di sini, Avil sudah meninggalkan top lane ya, dan dia sudah melakukan stacking creep di sini, railing. Apa namanya counter helixnya sudah ini, sudah level 2, dia udah level 4 kali ini, sudah bisa tahan badan di creep yang dia stack nanti. Sementara Silencer di sini sudah level 4 juga. Sementara di mid lane, cooldown Gyrocopter berhasil mendapatkan kill seorang Clockwork tadi. Sementara di sini Cloud, this is dangerous baby. Requiem. Oh no, stun pertama, stun. So, dalam bahaya, right click. Shadow Fiend berhasil mendapatkan kill. Right click tadi ada homecoming missile. CK dalam masalah kali ini diberikan last word tapi tidak bisa melakukan damage yang cukup sakit. Sementara Ikarus dive, CK dalam bahaya. Sementara dari belakang datang Liberi Fatabun menggunakan ultimate skillnya kali ini diberikan stun gagal mengenai siapapun. Berhasil selamat 1-1 saja tampaknya di sini dari Zero Latitude dan juga Underminer. Pertukaran yang cukup berimbang sih kalau menurut gue karena sama-sama support gitu, nggak ada core hero yang mati sih di sini. Walaupun tadi ada si Clockwork sih di awal tapi ya it's okay lah gitu. Oke, Underminer kali ini coba mendefend tower tier pertama di mid. Kang di sini atau Keng? Kang kayak manggil orang Sunda gitu. Kang. Yuyu Kang nanti. Queen of Pain-nya di sini sudah mendapatkan power threat. Agak sedikit lama sih kalau menurut gua. Walaupun di sini dia dapat 44 lasit gitu dan dia punya hampir 1000 gold dia pegang. Tapi di sini net worth-nya si Queen of Pain paling tinggi bersamaan dengan seorang Shadow Fiend gitu. Shadow Fiend di sini juga di top 2 gitu loh. Sementara top 3-nya di sini Dejavu Knight. Dia mengungguli network juga di sini. Sementara bakal dikejarkah di sini Dejavu Knight coba agresif mencari-cari sesuatu di sini, tidak menemukan stacking creep seharusnya karena sudah diambil juga. Sementara di top lane ada Phoenix bakal melakukan apa di sini? Enggak ada apa-apa, hanya Fire Spirit coba mengganggu-ganggu di sini. Sementara Kang dalam masalah, Ikarus dive sudah digunakan, dilempar Fire Spiritnya. Masih ada satu lagi, Silence, Curse of the Silence digunakan kali ini Dejavu Knight. Right click baby. Yang terakhir, no! Dejavu Knight justru harus mati tampaknya di sini. Cooldown, got to, but nothing coming from behind dari teman-temannya Zero Latitude. Tidak ada follow up. Sementara di sini GNY, hookshot. Where is the hookshot, baby? Hookshot pertama. Sementara ada stun menggunakan
Magic Missile tadi tidak memerlukan hookshot. Hookshot dan Benslung dalam masalah kali ini. Tidak memiliki Icarus Dive dan yep, benar banget dapat 2 kill di sini. Double kill untuk Underminer. Dan this is not good for Zero Latitude I think. 76 Frakil coba dikejar sama Underminer. And yes, gue tinggalkan di top lane clashnya. Sementara di sini Kang Scream tidak mengenai siapapun, tidak bisa mendeteksi seorang Soul di sini. Soul berhasil melarikan diri ke teleportation tersedia di sana. Hex, there it goes baby. Call, right click, dipukul-pukul, stun, ulti, Benslung. Slam dunk pertama kali ini digunakan. Sementara CK dalam masalah Icarus Dive coba mengejar menggunakan Fire Spiritnya. Kali ini dilempar-lempar Fire Spiritnya. Dunk kedua, Slam dunk babies, double kill from Axe. Zero Latitude 96 kembali menunjukkan superioritasnya di sini atas Underminer. Jalan masuk 10 menit di sini, gue mau lihat item progress dari masing-masing pemain. Ada Zetel, Liberi Fatali, ya tidak terlalu banyak sih. Sementara di sini ada Homecoming Missile, Cooldown. Dapatkan seorang Cloud, Rocket Barrett, Rewind, but nothing. Deja Vu Knight, right click. Oh my god, he's died. Usaha yang gagal untuk mengkill seorang Cloud. Wow, Shadowfin superior sekali. Satu lawan satu tadi, walaupun semua skill masuk kepada seorang Shadowfin, tapi Shadowfinnya masih survive tadi, luar biasa banget di sini. Sementara Clockwork ternyata berhasil mendapatkan kill, killing spree di sini. Sementara So coba melakukan teleportation. Gagal ada yang mati di sini dari tim Underminer. Usaha gengkingnya ternyata ada dua yang mati di bottom lane tadi. Aduh, sayang banget ya di sini ya. Sementara di mid lane, Avil dalam masalah kali ini. Dia double damage dan dunknya gagal. Nggak kena siapa-siapa. Sementara Homecoming Missile coba mengejar seorang Shadowfin. Sudah pasti mati sih kalau menurut gue di sini. Sementara dipukul-pukul, mati, mati, mati. Oke, roketnya yang mati. Rocket Barrage digunakan untuk wiping grip di sini. Sementara boys, Homecoming Missile, baby, here's Missile for you. Coba dikejar, So coba membantu mengejar di sini dari belakang. Sementara ada GNY dan berhasil menyelamatkan di sana. Boom, Deja Vu Knight masih terus dikejar kah? Terlihat Homecoming Missile kedua kali ini, Silence diberikan. Phoenix ternyata berhasil mendapatkan kill atas Silencer. Sementara di belakang, gue balik lagi di sini. Sementara ada boys, tidak ada yang membantu dari teman-temannya walaupun teleportation. Sementara Kang tidak memiliki mana untuk membantu tampaknya di sini. Sementara Cloud coba menghilang aja. Sementara Kaudan got one, boys terkena slowing kali ini. So coba di berikan damage yang sakit. Sementara Deja Vu Knight dalam bahaya, baby, you're alone. Dua lawan satu kali ini, Shadowfin, Shadow Race, dan right click terakhir ternyata berhasil mendapatkan kill. Liberi Fatabun dalam masalah Icarus Dive, hookshot gagal mengenai siapapun tapi berhasil menyelamatkan diri. Sementara satu hero harus mati lagi dari Zero Latitude. Karini Phoenix harus mati. Avil dalam masalah. Sementara Liberi Fatabun, what are you doing baby, he's died too. Empat hero harus mati dari Zero Latitude dan satu hero terakhir, Avil dalam masalah. Shadow Strike, right click Avil, right click dari Shadowfin, dan oh my god, this is madness baby. 5 hero team wipe dari Zero Latitude barusan. Zero Latitude, what are you doing guys? Ya kalau menurut gue agak sedikit memaksakan ya tadi, walaupun tadi ada Axe coba membantu untuk menahan badan dari tower gitu di sini tadi kalau nggak salah. Tapi Liberi Fatali belum terlalu tebal gitu untuk melakukan follow up menjaga teman-teman yang lain. Jadi dia tinggal dibalikin aja gitu, ditabrak balik ya, dia emang belum tebal, tabrak balik damage-nya cukup sakit ya, dia pasti mati gitu loh. Sayang banget gitu dari Zero Latitude, keputusannya agak ini ya kalau menurut gue ya, keputusannya agak kurang bagus. Sementara di sini Shadowfin menggunakan invisible dan Requiem. Wow, Requiem mendapatkan Deja Vu Knight. Gue sampai speechless loh, langsung mati gitu tepat di tengahnya ya tadi ya. Oke, sementara di mid lane ada Finger of Death. Sementara right click berhasil didapatkan. Sementara stun Avil dalam masalah kali ini. Teror digunakan, hookshot Avil terkena hookshot, call gagal mengenai siapapun. Sementara ada skill 3 digunakan sama seorang Liberi Fatabun. So bakal melakukan stun, enggak tampaknya di sini. Sementara Phoenix Icarus Dive enggak ada. Sementara Swap mendapatkan satu di sana dalam bahaya, boys terkena stun, terkena skill 3. Dan juga ada Nova tadi, Pulse Nova. Lesrak berhasil mendapatkan kill. 14-17 justru Underminer yang berhasil memimpin dari segi frakil, dan gue pencet F6 di sini. Underminer keunggulan network 4000 lebih, 5000 bahkan kalau bisa gue bilang, tapi dikejar sampai 4000 sekarang dari Zero Latitude. Sementara dari experiencernya 5000 lebih.
dan hampir menyentuh 3000 lagi sih di sini seharusnya ya. Oke. Okay. Gue mau sambil minum dulu, gue belum minum dari tadi. Oke, gue kembali. Aduh, sorry agak lama. Gue ngambil minum di bawah soalnya. Oke, sorry. Dan yep, gue udah balik lagi di sini dan masih zero latitude sama Underminer. Dan ternyata ada usaha push tower, ada Roshan ternyata. Cepet banget di sini Roshannya dari Underminer. Oke, sementara ada usaha push tower tier pertama di top lane di sini. Ada Diabolik Edik digunakan, ada Pulse Nova yang siap digunakan juga, tampaknya bakal di defend dari Underminer. This is not good, baby. Zero latitude. You need to come back. Please. Please Avil. Avil ada stun pertama Benclung. Call terkena dua di sana, stun juga mendapatkan dua tapi enggak ada silence yang tepat sekali diberikan kepada seorang Liberi Fatabun. Sementara Phoenix menggunakan Phoenix Suns-nya tidak berhasil mendapatkan siapapun untuk di stun. Sementara So right click terkena siapa? Kang enggak kelihatan. Oh my god. So what are you doing baby? Padahal tadi di depan mata enggak bisa di-hex ataupun di stun, sayang banget. Oke, okay, enggak apa-apa, satu hero harus mati dari Underminer. Wop, masih ada hookshot? Enggak, tampaknya sementara Cloud di sini sudah memiliki Mekans dan juga dia memegang Aegis, dan di sini ada Mangga. Kalau kata teman gue sih, sekarang jadi banyak yang beli Mango Dim gitu. Ya udah lagi musim gitu, lagi musim Mangga sekarang, mau gimana, gak bisa diapa-apain katanya. Lagi musim Mangga ya, bukan musim daun-daunan lagi. Oke, sementara di sini Avil sudah memiliki Blink Dagger, ternyata item progresnya. Sementara dari Liberi Fatabun, Lestrak-nya di sini dia sudah mendapatkan Soul Booster ternyata. Oke, sementara ada balasan usaha push tower tier pertama seharusnya di sini kalau gue lihat, karena sudah ada Cloud di cover sama teman-temannya di sini. Ada dua hero yang mengcover di sini. Cloud coba pasang badan karena memiliki Aegis, coba right click diberikan slowing menggunakan Fire Spirit dari seorang Phoenix di sini. Coba dibuka side-nya Benclung dalam masalah kali ini, bisa terbuka side-nya. Ada Avil yang sudah bersedia tampaknya dari samping kanan di sini. Bakal menyerang dari kanan kah, dari sayap kanan, sayap kiri, dari mid lane. Ada Homecoming Mission digunakan kali ini. Deja Punet memaksa mundur seorang Cloud. Boom! Ternyata meledak di tengah jalan roketnya. Boom, ini roketnya KW nih kayaknya nih, buatan made in China nih kayaknya. Oke, sementara Shadowfin diberikan armor lagi di sini. Coba pukul-pukul tower lagi seharusnya di sini karena tinggal sedikit lagi. Sementara ada Homecoming Michelle lagi. Cloud coba pukul-pukul. No baby no. Oke. Okay. Sementara Fire Spirit sudah digunakan. Benclung coba lempar-lempar kali ini. Icarus Dive belum tersedia. Rocket Barret, Silence, Crystal Tear langsung mengenai dua di sana. Queen of Pain dan right click Shadowfin menggunakan Shadow Ray Scepter. Kena dua hero. Sementara buyback dilakukan oleh Shaw. Satu hero, Avil juga melakukan buyback seharusnya di sementara. Icarus Dive coba memberikan damage yang cukup kepada musuh-musuhnya. Sementara right click, Avil harus mati juga di sana. Benclung berhasil mati juga. Sementara Cloud tersisa sendirian di sini. Finger of Death digunakan, buyback yang tidak percuma tampaknya dari Under. Miner harus mati dua di sini. Zero Latitude berhasil menukar dua hero-nya. Sementara Tower juga harus mati. Call JNY dalam masalah kali ini. Stun di swipe. Justru Boys yang dalam masalah. Culling Blade ketiga kali ini di right click. Stun yang baik. Dan Culling Blade ketiga. Ultra kill from Avil. Zero Latitude. Comeback is real, baby. We're gonna save your Bugatti. Oke, okay, Zero Latitude. 21-19. Masih tertinggal dari segi frakil. Tapi tadi kalau gue lihat show fight recap di sini. Dan yep, benar banget. Experience chance. Gold chance-nya mungkin tidak terlalu banyak ya karena ada dua buyback dari Zero Latitude ya di sini. Tapi experience challenge-nya ini pengaruh banget kalau menurut gua di sini. Clash berikutnya di sini bakal ngaruh banget buat Zero Latitude. Nice. Buat Zero Latitude, dua buyback, keputusan buyback yang luar biasa bagus kalau menurut gua tadi. Sementara Underminer, gua lihat dari experience earn-nya di sini agak sedikit terkejar ya sesuai prediksi gua tadi di sini. Sementara dari different network-nya mungkin belum terlalu terlihat ya di sini karena memang tidak ada grafik naik untuk Zero Latitude di sini, masih tertinggal. Oke, okay, Axe di sini bersama dengan Liberi Fatabun, Avil dan Liberi Fatabun. Lestrak di sini coba melakukan
geng-geng seharusnya sudah memiliki Bloodstone. Ternyata di sini lo serake langsung saja item core-nya, dia memilih untuk membuat sebuah Bloodstone. Sementara di sini gue melihat ada 2-3 melakukan swap juga. Oh my god, this is not good. Calling, double hookshot, call dan Guthrie, baby, call dan for you, GNY, divorce. Sementara Blink langsung melarikan diri. Cloud datang dari belakang menggunakan Mechans, coba menyelamatkan teman-temannya. Dan satu core ya di sini. Wuhuhu, so you need to come back baby. Boys dalam masalah, boys di hex. Cloud, homecoming missile. Rocket Barrett digunakan, tidak memiliki cukup mana Rocket Barrett-nya. Silence, baik sekali. Cloud terkena homing missile dan harus mati. Sementara Benclung coba mengejar seorang Queen of Pain. Queen of Pain-nya selamat baby. Satu hero aja mati. Sementara Boys diberikan laser baby. Double kill from Liberty Fatali. Zero Attitude 22-23. Queen of Pain, Sonic Wave dari belakang. Liberty Fatali dalam masalah. Stun luar biasa banget di sini Liberty Fatali. Triple kill from Dede Edboon. Dan Edboon langsung melakukan teleportation penyelamatan diri dan oh, hampir aja bos. Oke, selamat. Ya, Zero Latitude tidak panik ya, tadi ada Sonic Wave datang tiba-tiba dari belakang. Kalau orang awam mungkin sih panik gitu, lari-larian bukannya dilawan balik gitu ya. Tapi mungkin tadi Zero Latitude lawan karena Edbert setahu gue bukan pemain Dota yang penakut gitu ya. Dia pasti, walaupun dia udah tahu pasti mati gitu, dia pasti bakal tetap teriak, lawan. Oke. Ternyata dia dapat kill tadi dan triple kill. Oke, 23 sama di sini, tapi network gue tidak melihat ada perubahan network di sini dari perorangan maupun dari tim ya di sini. Dari perorangan pun masih top 3-nya, dua hero teratasnya masih dipegang sama Underminer gitu, dari Shadowfin dan juga Queen of Fate. Oh, baru aja disusul ternyata sama Liberty Fatabun, sorry. Liberty Fatabun coba mengejar di sini di posisi kedua dan posisi ketiga justru dari Queen of Pain. Sementara di sini Gyrocopter-nya yang gue merasa agak sedikit miskin sih ya, kalau menurut gue ya di sini. Dia di network keempat hanya tinggal 6.000 doang networknya di sini. Oke, okay, it's okay. Match masih panjang, masih terlalu early untuk mengatakan ini kurang baik untuk Zero Latitude maupun dari Underminer ya. Okay, Berserk call down langsung di swipe, diselamatkan. Dalam bahaya kali ini Cloud di hack, right click dan woo. Boys, dua hero mati di sini. ZL coba melakukan agresivitas yang sangat baik sekali kali ini. Sementara dari belakang Mechans, oh nggak ada apa-apa. Avil coba di hookshot kah? Enggak sih tampaknya. Oke, selamat. Dan ada usaha push tower tier pertama seharusnya di sini dari Underminer oleh Zero Latitude ya. Ada Diabolic Addict digunakan. Oh. Apa itu maksudnya ya? Dia ngasih last word buat Krim. Ya udahlah ya, terserah gitu. Dire's middle tower is under attack. Oke, okay, Kang di sini ternyata dia udah punya Orchid. Sementara dari Avil di sini dia langsung mengarah ke BKB ya seharusnya. Karena gue udah melihat di sini ada Ogre Club. Sementara GNY di sini dia sudah memiliki Blade Mail, dia punya Staff of Wizardis, mau 4 staff kan? Atau dia mau ke Aghanim, siapa tahu kan. Sementara CK di sini ternyata dia punya Hand of Midas. Dia mau langsung mengarah ke ini seharusnya ya, apa tuh namanya? Refresher. Sementara Cloud di sini sudah memiliki Desolator, ternyata dia nggak bikin BKB dulu item keduanya. Sementara di sini gue sudah melihat ada game yang dibeli sama Lion dan juga ada BKB yang sudah diselesaikan sama Lesrak di sini. Sementara dari Benclung di sini gue melihat sudah ada Mechans ternyata yang dia punya dari seorang Benclung. Oke, okay, gue abis baca chat di Twitch, kok diem gitu. Oke, okay, kalau misalnya gue diem, biasanya tuh gue cuman minum atau cari ini cemilan gitu. Karena ya masa ya gue ngebacot terus gak minum kan, serak juga suara gue abis, nanti gak bisa ngehibur kalian semua kan. Jadi ya sabar aja, gue gak akan ngilang kok selama gue lagi nge-cast, gue gak akan ngilang. Sementara di sini dari seorang Gyrocopter-nya di sini coba melakukan stacking grip dan dia coba farming sendirian kali ini. Gyrocopter-nya coba mengejar ketertinggalan gold yang dia milikin kali ini. Sementara dari segi network perorangan di sini Liberty Fatabun Lesrak-nya di sini sudah langsung melaju kencang menempati posisi pertama di top network perorangannya ya di sini ya. Oke. Okay.
masih jadi sesi farming aja di sini, belum ada usaha agresivitas. Sementara di sini ada Roshan, sudah selesai tepat banget di sini, langsung masuk dari underminer, langsung di right click Roshan-nya dipukul-pukul sakit banget, boys. Mundur dulu, boys. Mungkin bisa, boys. Ternyata enggak, dipukul-pukul. Oke, cloud-nya pusing, boss. Dipukul-pukul. Oke, selamat. Roshan-nya selesai, Roshan kedua di sini di menit ke-24. Ya kalau gue rasa di sini dari seorang silencer pun masih agak terlalu lama ya untuk mendapatkan refresher-nya ya. Karena dia baru persoft run pertamanya karena refresher kalau nggak salah itu dirubah ya bumbu-bumbunya, bumbu-bumbu resep. Jadi persoft run 2 sama resep ya kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong, teman-teman yang lagi streaming gue. Siapa tahu gue salah gitu, benerin kalau salah. Karena meta baru gitu, gue belum terlalu apal. Oke, Liberi Fatali di sini bersama dengan Avil coba melakukan push di mid lane, sementara di bottom lane dari underminer coba nge-push lane bawah dari Zero Latitude, saling bertukar tower kedua seharusnya sih di sini. Tapi nggak ada usaha push di sini dari seorang Lestrak di sini, tidak diaktifkan Diabolic Edict-nya. Sementara bottom tower dipukul-pukul sakit sekali, cepet banget hancurnya di sini bottom tower tier keduanya. Oke, secara cuma-cuma berhasil didapatkan kali ini Queen of Pain. Coba mendapatkan Aghanim Scepter ya ternyata di sini, sementara teleportation pertama kali ini dipukul-pukul Benclung, tidak memiliki cukup damage. Phoenix berhasil melarikan diri juga di sini, tower tier kedua berhasil diselamatkan. Ada hookshot terkena satu dari Jabu Knight, Curse of the Silence, dan ada Silence, Global Silence juga digunakan, Terror digunakan, Avil terkena stun. Four Staff GNY berhasil menyelamatkan diri, Zero Counter dalam masalah kali ini. Ada right click dari seorang Liberi Fata pun di right click, CK dalam masalah, Icarus dive coba mendapatkan CK dan berhasil mati. Finger of Death berhasil mendapatkan Boy Scout di sini, masih terus dikejar. Dua hero sudah mati dari underminer. Right click harusnya sih mati di sini, diberikan laser, ditembak, piu 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 piu, dan lo harus mati juga, bos. Fearful Spirit berhasil dibunuh oleh seorang Lion ternyata right clicknya. Sementara di sini Diabolic Edict, satu hero ditukar dengan tiga hero, luar biasa sekali. Zero Latitude itu tidak panik melihat seorang Deja Vu tadi dipukul-pukul dan langsung mati. Oke, pertukaran yang sangat-sangat baik kalau menurut gue, dan gue langsung mencet F6 di sini. Langsung ada pertukaran gold yang sangat signifikan di sini, langsung tersisa 2000 aja, walaupun sedikit agak turun lagi sih untuk underminer ya di sini, tapi nggak masalah. Pertukaran experience-nya sudah milik Zero Latitude di sini, masih baik. Sementara underminer sedikit kehilangan momennya di awal-awal, mungkin di awal-awal mereka tadi baik sekali bermainnya, sangat rapi gitu. Sementara di sini ada teleportation, rocket flare digunakan, hookshot terkena satu, Liberi Fata pun. Kenapa di sini? Oh my god, Sonic Wave yang tidak mengenai siapapun. Sementara right click cloud menggunakan BKB pop shot kali ini, right click requirement tidak, sementara di sini menggunakan denied. Sementara right click Phoenix Sun coba dibunuh dan harus mati juga Benclung di sana, dua hero harus mati dari Zero Latitude. Sementara di sini Avil right click, boom, berhasil selamat Avilnya. Oke, baby, kamu selamat. Sementara di sini Liberi Fatali udah hidup lagi tadi karena dia nge-denied diri dia sendiri ya. Sementara di sini ada Boot of Travel yang sudah diselesaikan sama Lestrak. Radiant's middle tower is under attack. Oke, di sini dari underminer coba melakukan smoke, foreman smoke di sini, ternyata ada smoke juga balasan. Sementara Benclung seharusnya di sini terlihat belum. Ada swap, sudah terpecah satu di sana. Terpecah satu, Icarus dive mengenai siapa? Benclung dalam masalah kali ini. Silence yang baik sekali, sementara cooldown mengenai Kang. Slam dunk pertama dari Avil, sementara kali ini sedang menunggu menggunakan berserk call. Sementara dari belakang Liberi Fata pun BKB pop shot, CK dalam masalah kali ini. Hookshot mengenai Liberi Fatali, coba dipukul-pukul kali ini ZNY menggunakan blackmailnya, sementara sangat sakit. Harus mati juga harusnya di sini seorang Liberi Fata Bun, dan Fata Bun harus mati. Dede Bun. Oke, Zero Latitude kembali mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama di K
kesalahan yang sama. Oke. Zero Latitude harus mengikhlaskan tower keduanya juga setelah ada 3 hero yang mati. Setelah Clash barusan hanya ditukar dengan satu orang silencer dengan global silence-nya itu tadi. Oke. This is not good for Zero Latitude. Radiant's middle tower has fallen. Oke, seperti yang gue bilang bakal ada tower di sini. Gyrocopter di sini sudah memiliki BKB, tapi ya dia mid lane, tapi itemnya cuma begini gitu. Kalau menurut gue sih agak sedikit kurang bagus ya gitu dari seorang Deja Vu Knight menggunakan Gyrocopternya di sini. Oke, gue mau lihat item progress dari masing-masing tim. Liberi Fatali di sini sudah memiliki BKB, dia juga udah punya Ghost Scepter ya di sini. Sementara Bloodstone udah dari tadi, Travel juga dari tadi. Sementara Avil di sini dia BKB seperti yang gue prediksi tadi, Blink Dagger udah dari tadi. Kayaknya dia mau BM di sini karena ada Chainmail. Terus di sini So, ya dia belum memiliki item apapun, mungkin dia mau Force Staff ya. Setelah ini Benclung dia punya Mechans, dia mau BKB sih seharusnya. Sebentar lagi dia Javu Knight cuman BKB. Sementara dari GNY, Clockworknya di sini dia udah punya Force Staff, ada Blade Mail, dia mau ke BKB langsung seharusnya di sini, tidak langsung ke item Aghanim ya. Biasanya gue melihat Aghanim selalu digunakan sama Clockwork, tapi ternyata enggak. Sementara Cloud di sini, Shadow of ini ternyata dia itemnya pukul-pukul banget ya. Dia punya Desolator, dia punya BKB, dia punya Mechans untuk mengcover teman-temannya juga dan diri dia sendiri tentunya. Sementara dari CK, Persoferan sudah ada satu. Sementara dia punya gold berapa di sini? Goldnya sebentar lagi cukup sih buat dapetin Persoferan keduanya dan langsung tinggal mengarah ke resipnya aja nanti untuk mendapatkan refresher. Sementara dari Kang, Queen of Pain-nya dia udah punya Aghanim, dia udah punya Orchid dan dia punya 2000 gold di sini. Sementara dari Boys, dia sudah memiliki Force Staff dan ada Ward juga di sana. Oke. Okay. Deh, masuk menit 30 kita udah tinggalkan mid game. Kita udah masuk ke late game kali ini. Sementara di sini ada 4 hero berkumpul dari Zero Latitude bakal melakukan push harusnya sih di sini, tapi belum ada Gyrocopter gitu loh. Mereka kurang burst damage sih kalau menurut gue. Sementara iya terlihat di sana Avil. This is not good. ZL harus kembali kalau gue rasa di sini. Oke, okay, Axe. Dia masih bingung sih mau kemana ini dari Zero Latitude kalau menurut gue. Mereka harus tunggu dari Deja Vu Knight at least punya Sangeyasa ya. Setelahnya Senseiasa, sorry, Senseiasa ya. At least dia punya itu gitu loh. Karena cuman BKB dan bermodalkan Yasa doang kalau menurut gue sih gak cukup gitu loh untuk seorang Jiro. Apalagi Jiro kalau menurut gue butuh yang namanya roket lifesteal gitu. Oke, gue bakal tunggu kapan kedua tim bakal siap melakukan clash lagi, bakal melakukan usaha push tower lagi di sini. Gue mau minum dulu kali ini. Oke, okay, Cloud di sini belum ada tambahan item lagi dari Shadow Pin-nya. Sementara dari Zero Latitude seperti yang gue bilang tadi, Zero Latitude agak sedikit kehilangan momen ya di sini. Mereka cuma bisa nunggu sampai carry mereka benar-benar jadi semua gitu loh. Masih bersabar tampaknya dari Zero Latitude, begitu juga dengan Underminer gitu. Underminer kayak nggak ambil pusing juga, mereka farming ya gue farming gitu. Gue punya Shadow Pin, gue punya core hero yang cukup bagus juga untuk late game nanti gitu mungkin menurut mereka ya.
Sementara dari underminer di sini masih coba terus push berbagai lane yang mereka bisa dapatkan di sini, di top lane, di mid lane tadi juga mereka push. Sementara di bottom lane ada usaha defend tampaknya dari 3 hero yang tersisa di sini. Ada Clockwork, Queen of Pain dan juga ada Silencer di sini. Sementara ada Phoenix coba scouting di sini, coba buka side. Coba bersiap, ada teleportation pertama kali ini. Benclung coba mendefend di top lane tampaknya di sini dan gak jadi usaha push di bottom lane dari underminer. Oke, so di sini seperti yang gue bilang dia punya game. Sementara ada Vengeful Spirit di sini. Rocket Flare coba membuka side tadi. Sementara di sini ada usaha Roshan lagi dari underminer. Bakal dapatkah di sini? Ada pause ternyata di sini. Oke, udah ada go di sini, di unpause dan udah kembali di sini. Tadi katanya ada yang DC. Oke, Roshan kedua berhasil didapatkan lagi kali ini sama underminer. Sementara di sini dari Queen of Pain sudah menyelesaikan BKB-nya di sini. Sementara Deja Vu Knight di sini masih terus-terusan farming di sini, belum mau berhenti melakukan farming dan melakukan push karena menurut gue memang belum bisa gitu loh dari Zero Latitude untuk melakukan push untuk sekarang ini gitu loh. Mungkin bisa gitu mereka nge-push dengan cara kiting gitu, mereka ketika ditabrak balik sama underminer ketika clash mereka mundur dulu gitu, ketika silence-nya udah selesai baru lo tabrak balik lagi gitu, tabrak-tabrakan aja gitu kayak mobil sama motor di jalanan di ibu kota. Oke, di sini dari underminer juga ngambil pusing, mereka nggak nge-push, ya gue juga farming gitu loh. Karena di sini dari underminer pun posisi farmingnya tuh enak gitu kalau menurut gue. Seperti yang lo lihat di sini di kamera yang gue kasih, Shadow Fiend-nya enak banget farmingnya dan dia udah punya 3500 gold, dia punya Deso, punya BKB. Oh, this is not good, man. Sementara Refresher akhirnya selesai sama Silencer di sini. Aduh, this is very very dangerous. Berapa sih durationnya? 6 second kali 2, 12 detik gak bisa nge-skill. Aduh bos, kesiksa bos hidup gua bos. Gak bisa nge-skill, cuma adu pukul. Apalagi di sini semua skiller ya dari Zero Latitude. Ini gak bagus sih kalau menurut gua untuk Zero Latitude. Oke, sekarang ada usaha push tower seharusnya di sini di top lane atas Zero Latitude oleh underminer. Radiant's top tower is under attack. Oke, seperti yang gue bilang ada usaha push tower di top lane. Tower tier kedua dari Zero Latitude udah bisa dihancurin secara cuma-cuma. Sementara ada Homecoming Michelle, ada Silence mengarah kepada seorang Deja Vu Knight tadi. Belum ada follow up dari teman-temannya. Right click terus diberikan kepada tower tier ketiga di high ground kali ini. BKB sudah disiapkan oleh Benclung di sini, sudah selesai BKB-nya. Dia memiliki mangga, dia baru beli mangga di toko sebelah kayaknya. Mangganya lagi diskon kayaknya, jadi dia beli, dia udah menit segini masih beli mangga gitu. Kalau nggak diskon kenapa lagi gitu ya, nggak celung ya. Oke, sementara di sini masih ada usaha push tower dari underminer. Oh, terkena satu swipe cloud, terkena stun. Sementara Benclung di sana hookshot, terkena satu, dua, terkena silence.
Silence pertama, Requiem belum digunakan, cooldown, BKB Fosfat dari Dejavunet kali ini, Call terkena 3, satu orang harus mati, Liberify Tabun juga harus mati di sana, buyback dilakukan oleh Liberify Tabun kali ini, Kang dalam bahaya kali ini, right click, sangat sakit, Cheese digunakan sementara, Cloud, Homecoming Missile, right click, Rocket Barrett, apapun digunakan, everything is for Cloud, sementara harus mati, dua hero di sana dibalas menggunakan buyback oleh dua hero sih setahu gue tadi kalau nggak salah, kalau misalnya salah ya satu. Oke. Dan ya masih selamat tower tier ketiga dari Zero Latitude terselamatkan dengan adanya buyback yang cukup baik lagi kalau menurut gue tadi untuk melakukan defense-nya dari Zero Latitude oleh Liberi Fatali dan juga ada Apil ya tadi ya kalau nggak salah. Apil. Oke, balik farming lagi di sini dari Underminer. Silencer-nya di sini, aduh mau ngarah ke apa lagi ya, Ganim kali ya setelah ini ya kalau menurut gue ya. Sementara ada Haste yang diambil sama Queen of Pain. Dia sudah memiliki Ultimate Orb di sini, bakal bikin apa, Hex kali ya. Sementara, what are you doing, Dejavunet, BKB Popsat, right click kali ini, sangat jauh, hookshot, terkena. Wow, what are you doing? Oke, okay. I don't get it, sementara, global silence, oke, okay, this is not good. Ini gue gak ngerti kenapa mereka maju satu-satu, sementara right click di sini ada Pulse Nova digunakan sama Liberi Fatabun, sakit sekali, dua hero juga harus mati dari Zero Latitude kali ini. BKB sudah selesai, Liberi Fatali harus mundur gue rasa di sini. Oke. Oke, maybe tadi si Dejavunet merasa kalau cover dari teman-teman itu bakal deket gitu. Ternyata nggak ada, nggak sedekat yang dia pikir gitu. Tadi jauh banget. Sementara di sini Shadowfin sudah mendapatkan Butterfly dan dari Jiro-nya belum punya MKB. Jadi di sini bakal jadi free hit banget dari Shadowfin-nya. Karena ada chance miss yang sangat baik nantinya kalau menurut gue untuk clash. Sementara boys di sini gue melihat item progressnya 4 star medallion. Oke. Wajar. Sementara buyback status dimilikin sama Jiro di sini sebenarnya tapi masih dia tahan karena tinggal 10 seconds lagi seharusnya sih di sini buyback-nya. Dia bakal respawn sementara 5 seconds lagi dari seorang Avil Axe. Dan ada teleportation untuk mendefend di top lane seharusnya dari seorang Queen of Pain terbang di sini langsung scream. Wiping grip, oke. Okay. Ya, kalau menurut gue ini tinggal nanti mungkin menunggu Roshan ketiga ya. Roshan ketiga bakal diambil lagi nanti dari Underminer sih seharusnya. Atau mungkin juga bisa mencuri kesempatan dari Zero Latitude di sini. Ya, di meta yang sekarang sih kalau menurut gue comeback mungkin ada chance-nya sih kalau menurut gue ya. Masih ada berapa persen lah chance-nya gitu. Nggak sebesar yang dulu gitu kalau menurut gue. Karena di meta yang sekarang buat comeback itu sulit gitu. Karena tadi seperti yang lo lihat pun di awal-awal tadi ada Axe melakukan ultra kill. Tapi net worth-nya nggak terlalu banyak gitu naiknya. Bahkan ngejar pun enggak gitu loh. Bahkan cuma experience-nya aja yang kekejar ya. Sementara di sini Karus Dive mendapatkan satu CK dalam masalah kali ini. Call mendapatkan CK right click. Hookshot, nggak ada hookshot. Coba menyelamatkan tadi sementara teleportation langsung menyelamatkan diri dua orang dari Underminer dan boom. Ada Hex yang berhasil diselesaikan sama Queen of Pain. Oke, di bottom lane di sini ada usaha push tower tier kedua. Outer tower dari Underminer tampaknya sedang ingin dihancurkan semuanya terlebih dahulu sementara Benclung dalam masalah kali ini terlihat seharusnya tadi. Sementara di sini langsung teleportation. Oke, sementara di top lane this is not good, Dejavunet, please baby. Scream, silence, Hex, BKB. Yang salah kali ini call down Ken dalam masalah call. Homecoming Missile for you baby. Right click dipukul-pukul. Hex yang salah. Right click terakhir BKB pops out dan tung. Oke. Okay. Oke. Tadi aduh gua enggak ngerti sama-sama salah tadi. Queen of Pain Hexnya salah enggak kena ke Dejavu tadi. Kenanya creep terus ada
babi jalan-jalan gitu tadi kan gripnya. Oke, okay. Selamat. Ternyata di gyrocopter tadi BKB hanya tersisa 6 second. Sementara di sini Avil justru masih farming-farming Ria juga, dia udah punya core staff. Blade Mail-nya justru belum jadi-jadi di sini dari tadi. Sementara MKB finally Deja Vu Knight memberikan solusi kepada teman-temannya atas butterfly yang dimilikin sama Shadowfin di sini tentunya. Dan Shadowfin di sini udah ada 4800 gold. My god. Oh my gosh. Oke, sementara Liberi Fatabun dia sudah menyelesaikan side ini ya. Side itemnya lagi di sini dia punya Shiva's Guard. Sementara apa lagi yang bisa gue lihat di sini? Refresher udah dari Silencer ya. Kalau menurut gue sih di sini kalau enggak force staff ya aganim sih dari Silencer-nya kalau menurut gue. Tinggal nunggu aja nanti. Sementara ada Roshan lagi kah? Belum, seharusnya di sini ada 2 sampai 3 menit sih ya seharusnya di sini Roshan bakal spawn lagi. GNY berhasil diselamatkan sementara Boyz yang harus mati seharusnya di sini. Luar biasa sekali sementara GNY call gagal. Avil. Oops, baby, what are you doing? Roshan kah? Roshan sudah ready sih di sini. Bakal melakukan Roshan sih di sini seharusnya ada. BKB pops out di sini. Benclung melarikan diri tadi. Sementara hookshot seharusnya tersedia di sini. Menunggu momen. Oh, ternyata jauh banget. Gak akan ada hookshot tampaknya dalam waktu dekat. Sementara Benclung, apa yang kau lakukan Benclung? Right click, sakit banget di sini. Right click, Phoenix Suns digunakan. Axe datang membantu, Liberi Fatabun coba membantu teman-temannya. CK, right click menggunakan Finger of Death juga digunakan. Shiva pops out, BKB pops out. Kek, berhasil terkena Cowden. Got to baby, terkena stun. Cloud sendirian, GNY datang menggunakan hookshot yang kali ini. Mekas digunakan juga. Cloud dalam bahaya, BKB pops out masih terlalu lama. Dan boom, mati. 4 hero dari Underminer. Luar biasa sekali Zero Latitude. Berhasil mendapatkan 4 hero, tidak ada yang mati. Core hero-nya selain hanya Axe tadi yang luar biasa sekali kalau menurut gue. Sementara di sini ada Rocket Flare tadi digunakan. Rocket Barret coba membantu lebih cepat right click kepada Roshan. Ada Shadowfin melakukan buyback kali ini. Right click, stun, wave, terror tadi. Deja Vu dipaksa mundur seharusnya di sini. Hookshot, hookshot, where is the hookshot baby? Where is the hookshot? No hookshot for now. Oke, okay, masih selamat tampaknya sementara Cloud lakukan buyback yang sedikit percuma sementara terkena stun di swipe. Oke, okay, you're safe baby. Please. Please just come back. Please. Oke, okay, Shiva's Guard pops out. Liberi Fatabun. Ada Roshan. Kali ini BKB pops out, Liberi Fatabun requiem. Got nothing. Curse of the Silence. Digunakan Global Silence juga. Stun, BKB pops out juga. Sementara satu hero harus mati kali ini dari Zero Latitude. Aduh, bos. Malah Roshan-nya diambil sama musuh, bos. Oke. Okay. Underminer berhasil mendapatkan Aegis-nya di sini dan juga ada Cheese di Roshan keempat ya tadi kalau nggak salah. Dipegang sama Clockwork di sini dengan dia sudah memiliki Aghanim Scepter. Gue penasaran sih di sini apa yang membuat Zero Latitude tidak bisa melakukan clash dengan rapih gitu loh, karena ya oke, mereka
mereka punya hero yang bagus gitu kalau mereka clash secara bersamaan limaan gitu. Tapi dari tadi gue tidak melihat itu gitu loh. Gue justru melihat dari Underminer yang justru lebih rapih mainnya ketimbang Zero Latitude. Walaupun Zero Latitude punya call, bisa tangkap, bisa mungkin kalau Hoki dapat 5, 3, 2 gitu kan bisa di call down kena dua-duanya. Terus ada Phoenix Suns juga dari seorang Phoenix nantinya. Terus ada apa Rocket Barrett, ada apa tuh namanya Pulse Nova, ada Diabolic Edict juga dari seorang Lestrak. Itu pasti sakit banget sih, teorinya sih sakit banget ya. Tapi dari tadi gue gak melihat itu dilakukan secara bersamaan sama tim Zero Latitude gitu. Oke, sementara di sini ada Four Man Smoke. Masih ada 4 hero yang belum terbuka di sini. Cloud sudah terlihat di sini, seharusnya sudah memiliki Yasha. Dia punya Manta, dia tinggal mendapatkan Hex di sini. Deja Vu Knight, Global Silence pertama, BKB Pop Shot diberikan. Phoenix menggunakan Phoenix Suns-nya, right click, bakal selamat kah? Enggak, dia mati terkena stun. Oh my god, tetap selamat terkena dua di sana menggunakan laser. Dan juga ada Shiva yang di pop out tadi seorang. Lestraknya di sini terkena silence lagi, terkena last word. Bling bling bling, semua bling, semua ngebling. Oke, semua bling. Dan di sini enggak ada Phoenix Suns dalam waktu 1,5 menit ke depan. Sementara di sini juga Lion-nya tidak memiliki Finger of Death, baby. Masih selamat tower tier ketiga. 48 menit Underminer masih belum bisa mempush dari tower tier ketiga. Zero Latitude di sini di high ground, bahkan dari Zero Latitude pun dia masih kesulitan ya. Kalau untuk gua lihat di sini mereka untuk menang clash aja kesulitan gitu. Mereka butuh clash yang rapi gitu loh. Semua wombo kombonya tuh turun dengan bagus gitu loh. Oke, sementara di sini Lion terus mengcover seorang Deja Vu Knight ya. Sementara kalau gue lihat di sini seorang Boyz terdiam dia, meratapi nasib mungkin, ditinggal pacar. Ditinggal pacar. Gak punya item maksudnya, sorry, ditinggal pacar kan. Oke, sementara CK di sini masih belum ada item progresnya di sini kalau gue lihat. Sementara ada laser dilempar-lempar tadi sama Phoenix. Sementara Jiro di sini sendirian di atas. Dia nggak punya buyback sih, setahu gue. Oke, dia nggak punya buyback. Tapi majunya terlalu jauh sih. Sementara di sini ada Rocket Flare coba membuka side. Terlihat seorang Benclung, seharusnya di sini hook shot. Terkena Benclung. Force Staff coba melarikan diri. Hook shot lagi. 1 2 3 belum selesai Rocket Flare. Enggak mendapatkan siapapun. So dalam masalah dikejarkah? Ada Queen of Pain di sini sudah memiliki banyak item bagus di sini. Sementara Shadowfin masih memiliki Aegis ya di sini. Bakal ada usaha push tower tier ketiga di top lane di sini. Bakal ada clash yang luar biasa seru seharusnya di sini. Belum ada defense dari Zero Latitude, masih coba push sejauh mungkin mereka bisa di sini. Dan kali ini sudah masuk ke high ground, dipukul-pukul tower tier ketiganya, sakit sekali. Backdoor protection tidak bisa mengcover Zero Latitude kali ini. Sangat sakit di sana. Right click terkena. Oh, so what are you doing, baby? Terkena Hex. Deja Vu Knight dalam bahaya, tidak memiliki buyback. Swipe terkena satu, Deja Vu Knight dalam masalah kali ini. BKB ada buyback yang digunakan. Queen of Pain scream diberikan. Ikarus dive, Liberi Fatabun dalam masalah, cooldown. Got 3 baby, 4. Right click terkena stun. Kek dalam masalah kali ini, force staff digunakan. Cooldown. Global silence kedua kali ini, refresher pops out by silencer. Right click dari belakang. I feel dalam masalah kali ini, GNY diberikan battle hangar di force staff. Calling Blade berhasil mendapatkan satu. Benclung coba dikejar kali ini. Liberi Fatali dalam masalah kali ini tidak memiliki buyback. Memiliki buyback ternyata di sini. Belum ada buyback, belum ada buyback. Right click Cloud dalam masalah kali ini tidak ada buyback dari dua hero core. Zero Latitude, apa yang terjadi di sini? Tidak di defend kah? Ada buyback kali ini dilakukan di Deja Vu Knight. Sedikit terlambat ada Queen of Pain. Sonic Wave triple kill dari seorang Queen of Pain. Sementara Call, Evil, Slam Dunk baby. Dua hero core yang melakukan buyback dari Zero Latitude coba menyelamatkan melee barak. Sementara ada slam dunk ketiga di sana. Evil berhasil mendapatkan double kill di sini. Cloud tidak bisa melakukan apapun di sini. Harus mati. Swipe kill dari seorang Evil. What a play by Zero Latitude. Wow, 4 hero dan 4-4-nya punya buyback dari Underminer di sini. Mereka paling tidak harus memaksa mereka melakukan buyback sih kalau menurut gua.
Oke, okay, laser diberikan sama Benclung di sini coba menghil teman-temannya. Udah kayak robot ya, tiang. Oke. Okay. Rocket Flare coba membuka side hookshot, terkena satu Evil dalam masalah buyback pertama dari seorang Queen of Pain. Kali ini right click, Sonic Wave digunakan Evil dalam masalah right click, enggak mati. Oh mati, oh alah mati bos. Ya, Zero Latitude last hope nya hilang di sini saudara-saudara, sebangsa tanah, sebangsa air. Ya, Giro di sini masih mati. 18 seconds lagi seharusnya bisa di defend bersama dengan Giro nantinya di kelas berikutnya. Di mid lane seharusnya sebentar lagi bakal di push. Sementara di sini gua enggak ngerti dari Lesrak-nya belum mendapatkan item tambahan lagi. Masih apa ya, dia nyimpan buyback juga udah enggak bisa gitu dia. Sementara Benclung di sini coba melakukan scouting. Benclung melihat sesuatu di sini kah? Rocket Flare. Boom, sementara di sini Queen of Pain melihat siapa? Hex terkena di sana Kang. Stun Curse of the Silence. Global Silence juga digunakan, cooldown, got nothing baby. Terkena right click yang sangat sakit di sana ternyata ada Yul diberikan. Ada BKB pop shot hook shot kali ini. Ikarus menggunakan Phoenix Suns-nya di sini. Liberi Fatabun dalam masalah. Terkena efek stun. Sementara Kang di sini Hex berhasil dibunuh. Sementara CK juga dalam masalah kali ini, right click, pukul-pukul, sakit bos. Mau kemana? ZL is coming from behind. Dan 3 hero harus mati. Sementara di sini masih tersisa 2 hero lagi yang belum mati, tidak memiliki buyback. 3 hero yang barusan mati dari Underminer. Come on Zero Latitude for Indonesia. Wow, 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 wow. 3 hero penting dari Underminer harus mati di sini. Dan kali ini Zero Altitude coba memaksa untuk mendefend, memukul-mukul tower tier ketiga ya seharusnya di sini, oke? Okay. Kok mendefend sih, kebanyakan defend nih kayaknya nih. Oke, okay, ada creep. Boom, 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 boom. Ayo masih 15 seconds, 38 seconds, no global silence. Ini waktu yang tepat untuk nge-push Zero Latitude. Tower tier ketiga sudah dipukul-pukul, sudah diberikan efek dari Diabolik Edik. Ada Pulse Nova juga seharusnya di sana nanti. Pukul-pukul, ada Rocket Flare, Deja Vu Knight tidak memiliki buyback seharusnya di sini. Ya, tidak memiliki buyback, masih ada 2 menit, sorry. Sementara range barak sudah dipukul-pukul di sini, masih terus ada range barak. Melee barak juga dipukul, swap, Deja Vu Knight hookshot, tidak mengenai siapapun. Cooldown, got 3, terkena stun, terkena 2 di sana. Sementara right click yang sangat sakit, Deja Vu Knight luar biasa sakit sekali. Di sana ada Flag Cannon juga sangat sakit. Sementara buyback, 2 hero harus mati. Sementara range ya dapat juga baby. Oke, okay. Hookshot terkena siapa di sana? Terkena Phoenix. Phoenix tidak memiliki apapun dan oke, okay, Phoenix mati. It's okay, dapat 2 barak di sana. Melee barak dan range barak dari Underminer. What a play by Zero Latitude. Wow 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 wow. Oke, okay, yang pasang Zero Latitude boleh senyum-senyum. Oke, okay, ada buyback dari seorang Phoenix. Dan kali ini mereka langsung mengarah kepada Roshan, Underminer. This is not good. Mereka harus berhati-hati di sini. Ada usaha defend Roshan harusnya di sini dari Zero Latitude. Mereka sudah dekat. There's coming baby. We're coming for you. We're coming for you baby. Nope, you can catch me. Sementara ada Roshan yang sudah selesai di sini. Sementara power threat-nya enggak ada. Call, got nothing. Evil dalam masalah. Global Silence pertama show. Tidak bisa melakukan apapun. Call down, got three. Sementara BKB pop shot, Deja Vu Knight, oh my god, this is not real, baby. Oh my god. 2 hero harus mati dari Zero Latitude. Dan 1 hero core penting tidak memiliki buyback, yaitu dari Deja Vu Knight. Queen of Pain coba leading teman-temannya di sini. Cheese dia jatuhkan di sini, diberikan kepada teman-temannya. Sementara Lion buyback kah di sini? Belum ada apa-apa di sini. Buyback dari Lion ternyata sekarang. Apa yang bakal dilakukan sama Zero Latitude? Agak sedikit susah sih kalau menurut gua, nggak ada seorang Giro di sini. Right click
towernya sudah hancur kali ini. Right click lagi diberikan fire spirit, dilempar-lempar, coba slowing tapi tidak mengenai sasaran dengan tepat. Di sini diberikan plus armor Shadowfiend-nya, right click tower dikasih begitu aja, tampaknya langsung mengarah ke top lane seharusnya, tapi enggak, mereka justru mundur di sini. Padahal di sini masih sangat lama dari seorang Ciro-nya. Shadow Race coba memukul tower lagi kali ini. Ada Yukol, no, hookshot, terkena dua, luar biasa sekali, silence diberikan, BKB pops out di sana, ada Ikarus die, Phoenix Suns, but no, he's die baby, tower tier ketiga berhasil dihancurkan, Liberi Fatal pun menggunakan Pulse Nova, Diabolik Edik, Sonic Wave datang dari belakang, Kang berhasil mendapatkan kill, tiga, hero dari Zero Latitude is die baby, oh no. Dan mega creep seharusnya di sini dari Gerald itu, hookshot mendapatkan satu show, four staff diselamatkan. Oke, apa yang terjadi di sini Zero Latitude? Aduh bos, keputusan mengambil defend Roshan yang salah kalau menurut gue tadi sih. Aduh, oke, it's okay, masih bisa, belum mengetik kata keramat yang ada gitu loh dari Dota gitu, belum ada GG call dari Zero Latitude. This is Zero Latitude masih bersemangat untuk melakukan defend dan mereka masih percaya mereka bisa menang. Ada hookshot terkena satu, Deja Vu-nya tidak memiliki buyback. Oke. This is it. Oh no, masih belum. Call down, coba menakut-nakuti. Sementara ada pops out Shiva kali ini, Hex, Sonic Wave, got to. Sementara Deja Vu-nya terus right click kali ini. Satanic digunakan, boys dalam bahaya. Kang dipukul-pukul, Rocket Barrett digunakan. Deja Vu-nya dalam masalah, tidak bisa melakukan apapun lagi. Dan yep, 3 core hero harus mati. Dan GG call pertama dari Zero Latitude. Wow baby, 1-0 untuk Underminer. Dan yep, oke, sayang banget ya tadi keputusan. Gue masih sangat menyayangkan keputusan Roshan yang diambil sama Zero Latitude untuk mendefend Roshan gitu. Karena mereka kehilangan beberapa core hero-nya di sana. Sementara, oke, gue tinggalkan game pertama. Gue langsung balik lagi nanti di game kedua tentunya. Dan oke, gue gak ada analisis karena gue buru-buru takut ketinggalan sama room. Thanks for watching game pertama. Silahkan stay tune buat game kedua dan bye-bye.